Banyak yang percaya benda-benda peninggalan Firaun memiliki kutukan. Satu yang terkenal adalah topeng emas milik Raja Tutankhamun. Selain topeng emas, banyak sekali artefak-artefak peninggalan Raja Tut yang ditemukan di sekitar makamnya. Tutankhamun adalah Firaun dari dinasti ke-18 Mesir, memerintah di tahun 1333 sebelum Masehi sampai 1324 sebelum Masehi. Ia meninggal di usia 19 tahun dan dimakamkan di lembah para raja. Tahun 1922 makamnya ditemukan oleh Howard Carter. Bersama muminya ditemukan juga sekitar 5.000 artefak. Satu artefak kuno yang menjadi sorotan adalah ditemukannya 3 buah trompet atau biasa disebut sangkakala. Dua sangkakala ditemukan utuh karena berbahan perak dan perunggu. Dan satu sangkakala berbahan kayu ditemukan mulai hancur. Panjangnya rata-rata 58 cm dan diameter corong mencapai 4 cm. Lebih dari 3.000 tahun sangkakala ini terbaring membisu menemani tidurnya sang raja. Para ahli meyakini sangkakala ini memiliki kekuatan magis dan digunakan untuk mengusir roh-roh jahat dan ritual-ritual pada era Mesir kuno. Sangkakala juga digunakan dalam kegiatan militer untuk mengeluarkan peringatan atau mungkin mengarahkan para serdadu di medan perang. Oleh karenanya masuk akal jika para Firaun dikuburkan bersama trompet-trompet ini. Mungkin ia akan membutuhkannya untuk berkomunikasi dengan tentaranya di alam keabadian nanti. Karena erat kaitannya dengan peperangan dan ritual, sangkakala Raja Tut dipercaya memiliki kutukan. Ini terjadi pada 1939. Badan Purbakala Mesir meyakinkan pihak radio BBC untuk menyiarkan kumandang salah satu trompet Raja Tut ini. Pria yang bertugas memandu acara adalah Rex Keating, tokoh terkemuka dalam dunia radio, dan sang peniup trompet Firaun adalah seorang musisi ternama, James Stepan. Infonya, 5 menit sebelum acara perekaman tersebut, lampu mendadak mati dan Rex Keating terpaksa membaca naskah acara dibantu temaramnya cahaya lilin. Setelah berhasilnya perekaman itu, aneh, beberapa bulan kemudian, tepatnya September 1939, Perang Dunia Kedua pecah hingga 6 tahun lamanya. Bukan hanya satu kejadian ini saja. Pada 1967 sebelum pecahnya perang 6 hari antara Arab dan Israel, diduga trompet ini dimainkan salah satu siswa yang sedang studi artefak-artefak Mesir kuno. Lalu pada 1990, sebelum gejolak perang Teluk, kembali siswa yang sedang studi memainkan trompet Raja Tut ini. Dan kejadian terakhir adalah pada 2011 sebelum revolusi Mesir, masa pro-demokrasi melawan rezim Hosni Mubarak. Seorang staf purbakala Mesir mendokumentasikan lalu diduga memainkannya. Apakah ini benar kutukan atau sebuah kebetulan? Semua kejadian selain penyiaran radio pada 1939 memang diragukan karena tak ada bukti sahih siapa nama pelaku peniupnya. Namun jika ini benar maka kutukan sangkakala Firaun ini adalah sebagai instrumen magis untuk memulai peperangan.